Menurut sejumlah warga Jalan Brujul 1, memang kerap terjadi kehilangan uang yang terasa janggal. Di sini ada beberapa rumah yang diduga menjadi korban pencurian uang. Seperti ada barusan penuturan bahwa si laci itu dalam kondisi terkunci, tapi kok uang bisa hilang. Warga di sini percaya bahwa ada, maksudnya sejumlah warga ya, sejumlah warga ada yang percaya bahwa ada yang memelihara tuyul yang menyebabkan uang mereka walaupun disimpan dengan dikunci tetap hilang. Akhirnya pasang spanduk ini mohon kesadarannya kepada pemilik tuyul, jangan lagi beraksi di daerah Brujul, perbuatan Anda dosa besar. Ini pasti karena sudah saking kesalnya sering kehilangan uang sehingga terpaksa memasang spanduk seperti ini. Ada di Jalan Brujul 1, tidak jauh dari Simpang 5, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.